Banyaknya peristiwa pencurian kendaraan bermotor akhir-akhir ini membuat masyarakat resah. Ironisnya, hingga saat ini para pelaku masih bebas berkeliaran dan belum ada yang terungkap. Peristiwa ini mendapat tanggapan dari berbagai kalangan. Mereka menganggap jika aparat hukum tidak serius dalam menangani kasus ini, dipastikan kepercayaan publik terhadap polisi akan menurun. Seperti yang dikatakan praktisi hukum dari LBH Menang Jagat, Lampung Utara, sempat zero insiden di masa-masa sebelumnya. Kini tinggal keseriusan aparat dalam bertindak. Artinya, ini warning pada kita semua bahwa lagi gawat nih di Lampung Utara. Masyarakat kita perankan untuk pencegahan, artinya mereka harus lebih waspada lagi terhadap tindak pidana pencurian ini. Tapi kalau dalam konteks penindakan, ya saya pikir ya peran APH itu harus lebih ditingkatkan. Lampung Utara sempat hening loh, sempat diem loh kasus-kasus pencurian ini. Karzuli juga menegaskan jika peristiwa semacam ini terus terjadi dan tidak pernah terungkap, kinerja kepolisian dipertanyakan. Dari Lampung Utara, Sastra Sudadi melaporkan.